Lha kula dicrito ning kitab wali-wali. Wali tempat termasuk Abdul Qadir Jinten Al-Junaidi. Nanti pireng to jenenge Jinten Abdul Qadir. Lu dhe kanca wali sing luwih dhuwur nek iki jenenge An-Nuri. Nuri ku luwih keramat. Wong raine mawon kados Nur Padang. Suatu saat Abdul Qadir Al-Junaidi ku lho ditiliki padha waline. Wali pancen mek wali padha kacone asline cuma wali bener wae. Artinya omong ya kacau. Kemampet. Sirah kuloro. Wateng kuloro. Bening dinti kangen. Dinya abis anuri. Gue kuali kok sahabat. Gue kuali kok. Sejarah ya kabel kasi wal dunia. Jangan aku tak jarang. Sambat ini ngarep. Ben kok loro ini. Kena apa ya? Ben gue kuro. Nak wali lah. Udah bisa ngatur pengiran. Pengiran ini sebetulnya aku wali. Ini sebarang loro. Hanya tak jarak aku sambat. Ben aku rona iroda tuwa juga iso jadi musibah kanggo wali. Artinya wali lah ora kebal musibah. Kemana apa dia nem? Jadi aku marahi kuwe nak wali lah ora kebal loh. Bangunan aku yo cari Anuri. Bolak balik makomum dur kuwe di bang aku dari perkara jadi sambatnya nak elmoni yo bener. Jadi wali nak kejulukan dulu. Ya, banyak waktu wali. Wali sampai kudu iman, jadi sampai ulama kudu iman, termasuk cara-cara pandang tentang Rasulullah. Jadi diantara yang dipilih Imam Ghazali dalam kitab Ihya meriwayatkan apa ini? Cara pandang Sayyidina Umar tentang Rasulullah. Aku lawa. Waruya anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sumi'a ba'da mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabki wa yakulu. Walhasil ketika Nabi wafat, di antara yang bisa masuk dekat jasad Rasulullah itu Sayyidina Umar. Ketika beliau sudah dekat sekali dengan jasad Sayyidina Umar, wa yakulu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Demi bapak kula, demi ibu kula ya Rasul. Ini yang ngendikane wong Arab, khas Arab. Wong Arab nak memulai sesuatu yang dramatis dimulai napa bi abi anta napa wa ummi. Lakot karena teman-teman ono pojit pun opo kayu, batang kayu, gak kayu jadi kayu nopo jenis kurma dulu kayu, gak kayu nopo marbo pojit pun kayu. Tak tubuh yang kangkut baban jenengan anak saya yang menuso alih hingga tadi pojit. Palam maka suro, mongko semang sani akeh sop anak tu menuso. Kita peta mongko ngalap panjenengan mimbaran ing mimbar, ya terus mimbar tentang kotip. Litus mi agum, supaya ngrungok no panjenengan gum eng anak. Fahan namo kau nangis opo aljifu opo kayu Tiviro jika krono pisah ambek jenengan Atta jahal tasi godambal panjenengan jadah kain tangan panjenengan alaihi yang atas isi'in Fatakan namo kau menang opo jifu Pak umat duka mongkau te umat panjenengan iku kanat ono sopo umat duka iku awla lalu utomu Bilhani ini kelawan nangisi ilai kamaring panjenengan Lama farta semangsani misai panjenengan duming anah Terus Niki kula cek cerita lengkapnya dengan kitab Asyifa di Hukukil Mustafa. Di walhasil dahulu Nabi itu kan bangunan Masjid Nabawi itu kan pokoknya kayu apa, kurma gitu, ngarep. Kayu kurma dipasang di atas. Lah ini udah Nabi badhe khutbah ya namung ya Nabi berdiri terus nyekel napa? Sopo. Ya pokoknya sopo itu kepegang oleh tangan Rasulullah. Ketika Islam tambah maju terus wonten Bani Najjar menawarkan ya Rasulullah saya bikinkan mimbar supaya posisi Anda lebih tinggi. Padahal akhirnya Nabi menerima tawaran itu terus Nabi khutbah di atas napa? Nah, terus ini ditinggalkan. Nah, lalu masjid itu irsadja. Lahu ju'arun ka ju'ari isar di hadis-hadis. Masjid itu kayak ada suara tangisan. Wah, itu satu masjid. Makanya hadis ini mutawatir. Satu masjid kaget semua ini apa? Terus akhirnya Nabi menjelaskan. Soko kayu iki nangis mergo saiki rata sekelak. Mergo saiki aku manggon limba. Terus Nabi punya kebijakan soko iki kan ngetok. Kon dakok ning gone dudukan limba. Ben tetep dipake Rasul. Terus kata Sayyidina Umar karena itu mutamatir disaksikan orang banyak. Harusnya kita-kita ini lebih menangis ketimbang kayu. Kayu ditinggal Nabi aja begitu tangisan. Kowe ditinggal umatem tenang-tenang wae, Bang. Ditinggal Nabi menapa? Makanya ada ulama yang lucu. Termasuk banyak istri saya itu sholat lima waktu itu kunut semua. Tapi ya jenuh. Ibu itu kula tak omong, tapi aku peranut. Banyak. Karena nganggep kapundutnya Nabi itu musibah. Jadi saiki ya musibah terus, Nabi kapundut terus. Jadi ya banyak memang ulama yang kunut lima waktu itu banyak. Sama pernah dengar kan? Kiai yang kunut apa? Lima waktu. Karena nganggep musibah.
kabudute nabi musibah, kabudute kiai musibah. Nah, tapi berjanjian rapi unut. Nah, kabudute wong dolim berkah, dan aku eleng-eleng juga. Kan, yang mati kan gak wong toleh toh, wong dolim sih mati ya kok. Kirang-kirang, lah aku eleng mati nih wong dolim. Kan berkah, pasti umat mati nih wong dolim lah kok. Nah, tapi itu logika yang dibangun di dina umat. Jadi intinya kita kudu isin. Kudu isin wong wit sing rantai akal ae tangisan pirsi sampe Rasulullah. Kita-kita sing duwe akal ketika Nabi apa Farab takum ketika Nabi engkau memisai kita biasa-biasa. Pak umat tu kakanat awla bihanin ilai kalamma Farab takum. Bi-abi antawa umi ya Rasulullah kot balakoh. Teman-teman pemekom min fadilah jika sangking keutamaan ini panjenengan yang terhubung oleh Allah. Apa anjala yang tergawe sopa Allah Ta'ala atau ataka yang to'at yang jenengan. Digawe to'at tau yang podo yang to'at yang Allah. Sungguh jenengan luar biasa, bahkan to'at yang jenengan itu dianggap to'at yang Allah. Fakola azza wa jalla mayuti rasulah fakoda atau Allah. Manti sabani wang yuti utu'at sopaman ar-rasulah yang rasul. Fakot atau among ke teman-teman to'at sopaman Allah yang Allah. Di wong sing to'at ning Rasulullah, iku otomatis to'at ning gone Allah. Jadi kemana, itu sungguh luar biasa. Wong to'at ning gone manusa, piye wae Rasulullah itu manusa, tapi to'at ning Rasulullah padha mek to'at ning gone Allah. Itu luar biasa. Mulane kula suwun nggih. Jenengan nak salat iku sing tenang, senajan to bisa. Pisan tenanan iki liyane salat rutin lah, pisan tok salat tenanan iku. Dibang pula balik nganti perung tahu tenanan pak. Buat ini kita ijazah tenang. Saya itu baca bukunya Abdul Qasim Al Junaidi, terus baca Abdul Sinten Abu Yazid Al Bustami. Nanti kalian lau sofat di tahlil dan wahidah ma balai itu baca. Umpama aku tahu ngelapat nol la ilahi lu pisan tapi bersih. Ya pisan tapi nopo bersih. Itu aku rau urusan dari kurang diamalian. Karena enggak mungkin la ilaha illallah sing ditompo Allah kemudian sampean kalah ambek dosane sampean kalah ambek liyane enggak mungkin. Ning donya iku nganti tok akhirat ora ana barang sing bakal ngalahno lafat Allah. Tapi syaratnya bersih. Termasuk syaratnya bersih ngaten jare Abi Hajar Abdul Somad. Syaratnya ora ana hijab. Lah hijab iku apa? Yo hijab ora ana kowe, yo ora ana ngamal. Yo angel jare Allah. Yo ora ana kowe, ora ana napa. Jadi kita nak mendingnya ni, gusti kulo ngapa tu lah ilah ilah kulo ibu nopo je, mau menusuk ura wujud, sing wujud nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ni kulo ni, kau ibu nak ngapa tu gusti ni? Gusti lewat rahmati jenengan, nan lewat hadiah jenengan tengkulo, lan lewat hidayah jenengan tengkulo, kulo ngapa tu? Lah ilah ilah wah. Tapi nak benda ngatimu ben buswargo, yo rasa itu bersih mana? So kaya ni. Awak kulo tengok lama latihan yang kangen. Mulane kula mantep nate nglapat oleh Allah bersih, mergo nate ra latihan. Mulane kula nak ndonga Gusti tapi kula nate zaman Ali itu ora dikarep omne dadi ya muka-muka pating cilik napa. Kita. Tuwa gak kan karep. Tuwa gak kan napa. Mulane nak salat istis kok pangejak dak cilik. Ya ini ra pati mandi mandi napa. Di salat paling menyinggung orang banyak itu kan salat istis kok. Karena kaitiannya ngejak dak cilik mek sapi mek wedhus. Jadi kiai dia berarti percaya gitu, gitu. Tengah biasa lagi siapa? Agak tu gitu. Bahkan ngejak nama tapi le, nama tapi berdus. Lu pernah nyata? Ini kisah nyata. Soalnya itu juga di satu kampung. Pulau Melas. Pulau antar masuk kiai terkenal jangan melek. Tapi jangan melek yang Islam juga. Jadi saya ingin balik. Kebetulan yang KTP kiai itu terkenal jangan melek. Tapi terkenal ngalim. Ada tapi go, berdus go. Dulu lah begini udah. Baru minum hujan ke ini kan umum, cuma mana masjid? Cuma umum anak hujan ini orang kerana wong-wong, kerana wadus sampai tadi. Pergoy pusing karuan radoso, bingung nanti umum no. Aku ngomong, iya gus, umum no bener, cuman aku ini bener. Ya kan, kalau lama kan punya perhitungan, ben wong ora wujud, ben ora tombong, ini karuan radoso kan wadus, sapi, kucing. Eh, semuanya belum saya ikut lho. Tikus dengan orang lebur. Ketikus itu kewan pasek. Jadi ada lima kewan pasek. Untuk tikus, ulo, itu orang lebur. Paham ya? Tikus, ulo, didu, gagak. Bukan ya? Apa ya? Galam itu lagi semuanya apa ya? Apa itu? Saya disebut Nabi lho. Jadi,
teko ora-ora sing masuk. Ya. Ora tinggi nggih. Soale bangsa limo iku tikus, gagak, ula, akrep lho. Ayo, ayo bahasa Arab malah ra iso Jawa. Mboten pancen niku tenan. Dadangke misale sampean tauhid kok iso bersih iki. Misale sampean ana udan durunge istisqa kok pangeran iso melehno. Zaman kowe urung istisqa ya tak kei. Misalnya sampai saya gitu wah, dua hizib terus gak disantet tua. Lalu zaman orang dua hizib dia boleh ganti saya. Berarti zaman orang dua hizib dia boleh selah, boleh selah. Zaman saya gitu kena orang mangan mati. Tapi zaman kue jadi janin orang mangan ngaku sistemnya pangeran kita ketu. Jadi intinya setiap logika yang dibangun manusia itu pasti dibatalkan demi hukum Tuhan. Mau khilaf dia ora kena. Tapi kira percaya syariat juga keliru. Jadi percaya teman-teman keliru. Ya udah, paling benar wiridan ya. Karena gue mau suci pengiran, raro karep. Ini bukti paling nyata kan dikit ya. Misalnya Nabi Adam itu pernah dimaki-maki Nabi Musa di alam. Karena semua Nabi itu tidak meninggal. Reputasi pertama Nabi Musa masuk Nabi Adam, maki-maki Nabi Sinten. Jenengan dipilih pangeran, nanti malaikat kon sujud. Kok salah barang lopo. Gara-gara jenengan kita mbuh swarga kang ilang. Mbok menjenar ratalah habitat kita jadi swarga, gak perlu ngamal wis lahir mati ning. Lah mbok menabi adam gak salah sampean lahir kan ning. Dolanan swarga ora tang lamar kerja ke top mam ora tau utang. Ora tang ngajono kredit, paham ya? Ora rapi ora tau pegatan babon wae widadari anu sudah. Lho cara logika mau menabi Adam gak salah uripe sampean iki. Urukan gak elek ini iki kan dadi mbuh buan. Mustofa ya dadi tuwa, ra dadi wanen kan habitate. Habitate napa? Dadi Nabi Adam orang paling salah. Kenapa kita harus hidup di dunia gara-gara salah ini? Nabi Musa diomong. Jadi Nabi Adam mena. Ya Musa kalimah wa kowe wa kalimah wa kowe maca ning Taurat. Nggih. Ning Taurat itu keterangane piye? Ya pokoknya Allah pegawai Adam untuk menceritanya terus salah. Lalu ditulis pangeran sejurungnya 2000 tahun kongko jenengan tiga wilayah itu sama catatan. Nah aku rasa salah malah pangeran catatan itu salah. Jadi pangeran turun ke Taurat itu 2000 tahun sejurungnya Nabi Adam tiga. Itu diantara skenario ini Adam tiga. Terus salah. Karena salah kayak wong akeh. Terus oke kayak wong akeh, lu akeh wong salah. Oh wong utuh. Nah. Jadi skenario Nabi ya batal, skenario macam-macam ya batal kabeh. Umpama Nabi Adam juga. Intinya Nabi Adam yang menulis kodok-kodok. Tapi apa? Jadi kue raper coyo Nabi Adam mesti karena salah ya keliru. Ya cara syariat Nabi Adam jinten salah. Tapi kue nyalah no Nabi Adam perkara salah ya keliru. Skenario itu kan ya memang. Mana kalau nyuwun, sing ngaji kalau juga mandung, sing macam-macam sing rano sunai nabi. Kau ape lan arano sunai nabi rawan keliru. Jadi kau misalnya rukun dong, gusti kalau pun jadi wong suka, sing rumah saya tim 100. Kau berarti pangeran butuh mata ini wong 100, benda di ya. Kau terus di rumah rukun. Sawangan yang ape, tapi mata ini wong 100. Nah pangeran kok gak mata ini wong 100 di yatim, no berarti dengan rukun gak man. Enggak ada misalnya Rufin juga Gusti, kalau pun jadi orang ngapain rumah orang yatim satu. Kepengen mustajab kan pengiran butuh gawe yatim ini. Butuh mata ini bapak ini. Satu. Cuman juga geman dungo yang gak kuat, tetap rawan salah. Misalnya kayak dungo, Gusti kalau pun jadi kiai, yang santri ini kakak, tapi kan butuh gawe orang goblok kuat. Tapi kok gue kiai, paham. Angat. Itu sebenarnya dungo itu kuat, jadi gak perlu tanggung jawab. Misalnya kalau tak baik pengiran, hak itu ngopo. Karena dinafsinya karena bela perdata, nanti rapor ono konsekuensi. Mungkin apa tengokan warani jenengan kan gak perlu dimakoi. Tapi kalau dungo kreasi ini jenengan pasti nanti, ya ramai ditanyakan kan dan ada pasti gak di alasan. Misalnya kayak jadi KPK, Gusti saya ingin jadi KPK yang bersih menangkap semua koruptor, 1000 koruptor target saya. Berarti pangeran butuh gawe 1000 koruptor. Karena kalau gak bikin 1000 gak ada yang ditangkap kan? Paham ya? Lagi betul. Nenak dulu rasa ngono, kita belum minta tuang soleh cara jenuh. Jadi semua rasa. Paham? Jadi semua rasa terang, loh. Pengiran karena rawan salah.
Mana nak polisi malah rawan talaman. Kunci kalau pun jadi polisi saya menangkap bajingan saya. Berarti pangeran juga bajingan betul. Ketangkap. Lagu resiko ni tu. Mana ulama sepakat khusus tu. Ibu kau tak kreasi. Nah itu tingkuarit. Nara tingkuarit ting alam sih bebek. Kunci kalau pun tidak ada. Harus apa? Memadaya tu untuk terus nolmu. Pak mata ini tu. Papa, ya, berbeza. Ya, semua orang sama ngomong-ngomong. Paham ya, jadi ini cerita hujan tapi tenang. Ada masalah-masalah antara ini kodok-kodok dari pengiran itu di sisi sebelumnya kejadian alam raya. Nah, itu alam raya diatur besare. Jadi Nabi Adam kok salah nolemen. Iya, semua kesalahan ini gara-gara Nabi Adam nyoro, Nabi Adam tertang. Karena ulama walim gak tahu nerang Nabi Adam. Saat Nabi Adam, orang tahu Bupati Khairin bersalah. No, mereka ada kiai melarat dari kualat Nabi Adam. Ke kiai itu orang paling tukang cerita, salahnya Nabi Adam. Lain, bapak. Nabi Adam, nah bapak, apa yang gue cerita? No. Kenapa? Salah. Dari mau ngomong bapak, apa yang cerita apa? Salah ya, jadi dia biasanya lama Nabi Adam untuk Bapak Miku rondo angel dari sini ke kualat dan cerita Sinten salah ya Sinten Nabi Adam karena terpaksa iya barengi di cerita wau ternyata kesalahan Nabi Adam ditulis di kitab-kitab suci rongewu tahun sesudahnya Nabi Adam di nah kalau Nabi Adam salah ya sesuai skenario wah ya salah sesuai rencana salah ini trono nah jadi dia kan merano salah nah kan merano apa ora salah tapi kan merano apa tapi kowe kudu percaya tare ati wae salah Nabi Adam gak nurut tapi ora apa ora usah ngucil-ucilo mari nak Sayyidah Aisyah nate perang be Sayyidina Ali bareng berperang Sayyidah Aisyah kalah Sayyidina Ali kan nuntun tiang, cara mereka kan nuntun tuh hensehin, umil mukminin tuntun. Sayyidina Ali cuma umil mukminin tuntun, dituntun. Ya kau ini. Padahal tidak Isa tak uri puri ber atau nyebut Ali, sanggeng mangkel ini. Nak muni rojul, muni apa? Rojul. Tapi gara-gara kepaksa orang takok, nyebut Ali deh. Kan ceritanya ngeten ya, terus ketika hadisul ifki, ini ku Sayyidina Ali gak nuduh Aisyah. Cuma ngedikan ini ya Rasulullah, rata gue pikir Aisyah gue bener gue orang. Itu liane kata, gue Aisyah terus gelora ber-ber. Mau ngodara. Jadi orang nuduh tapi ingin nyarano Nabi, rata pikir ya salah sih bener kan, terus mau. Jadi repot tuh. Ngomongan kok ngomongan, gue Aisyah gila deh pun. Awalannya dia nanya cerita anak pas kanti Nabi gerah itu. Yuhada bina fadol warajulin. Nabi pas gerah itu dipangku, sing sitok digawa Fadl bin Abbas baro jubil maksudnya ya Ali wakil Aisyah wis hasil neng ilmu hasil yang kira Aisyah meni rojul itu Aji Nabi gerak sing nilai Fadl wal Abbas baro jubil maksudnya ya Ali wis hasil gara-gara dikomentari wanita siwaha kasiro mau itu liane nopo kata ada diwong gelo ya oleh Aisyah Aisyah agar wani Nabi gini nopo orang kulau ngomong dan kukin lu alim bilang kulau ya gelo nanti mati karena itu merusak kebenaran, merusak orang. Orang hasil bareng dituntun oleh saya rojul di digangen Ali. Kan takok ya Ali. Takok ya. Umil mu'minin. Ayur ashabi rasulillah afdol. Yang paling utama manusia. Ya umal mu'minin. Man afdolun nas. Bagian riwayat. Yang paling afdol manusia. Ibu ibarat itu jawab ini Ali. Kan itu dijawab rojul. Dijawab Ali. Jadi mirip ceritanya Nabi Musa dan Nabi Adam. Lima gak harap dia umat mu'minin. Kok jenengan perang? Tidak bisa mungkin terbang. Kok jenengan perang? Wong paling abdul cara jenengan perang. Jadi lima gak walat jat ke ubu. Lalu yang dilahir roboh em laupun. Itu irak harap. Itu irak harap. Dilahir roboh em laupun. Wah ini tuh kodok kodar. Ini gue apa? Mode ini ya kodok kodar. Masa mau karep perang tapi. Jadi udah di kodok-kodok oleh tinggi alasan nak wis mentok mergo salah nak mbok imani teman-teman sing nyebab no keele ane ku korbane Nabi Adam nggih ana kejahatan ning dunya macam-macam iku mergo wong medun ning bumi mergo salahe ane saiki cukup mangke cerita Nabi Adam ora tau gua pati dai kok mbok critakno napa lha kula putus sejati bela Nabi sinten Adam nah tak bela kan lewat kodok-kodok kan kula bela sinten
Rasulullah ya rakyat kita yang berkara ini belok itu. Ini mulai saat ini, nak cerita Nabi Adam salah itu plus tak kodok kodari dan gue kafaroh, gimana? Kafaroh, sukuman mau cerita Nabi Adam masih ini manis kuat, gara-gara digodoh buju ini rak kuat mau nganang pengamatan yang wedo tapi rak ditutup, bawa kita ingin kodok kodari itu bahaya, kualat, gimana? Rata ini kiai kualat, kemudian rata ini cinta Nabi Adam, bapak kulo nate, kus kulo urip kulo kak, bagaimana ngerasa ni bapa, buat nate, lama Nabi Adam apa, Nabi Adam mana apa, paham itu terus iman dia kodok kodari penting ya, tapi gini wah, ojek sampai meruntuhkan syariat, ampun sampai meruntuh nono kok, mohon kulo terusakan nih, lakot balago, teman-teman tu mengkomen fadilah tiga, saking keutamaan panjenengan ing dalu mubeh opo anak baru. Yen to ngabari sapa wae kae panjenengan bil abdi lan nyepuro angkasa ing panjenengan. Qabla yukhira ka sedherekane nyritakno sapa wae kae panjenengan dizam di lan dus. Niki peringatan nggih kangge kanca-kanca hafiz sing siang-siang sinau tafsir termasuk metode yang bagus. Dadi ketika ana Sayyidina Umar, sungguh jenengan tuh orang yang terhormat ning kersane Allah. Wong pangeran wae nyalahno, iku ora nyalahno sih, dikawiti mbek mate tak sepuro, sajane kowe salah, tapi disebut to kowe tak sepuro sih, lha ora enak. Jadi sedurunge diceritakno salahe, diumumno nek wis di sepuro. Lha iku oleh marhum iki hebat iki Sayyidina Umar. Jadi memahami ayat apa wau angka lima adinta. Jadi sungguh jenengan wong sing terhormat tenan cara Allah. Wong Allah ape nyalahno tapi nyeritakno di sepuro. Jadi cara kanjeng Nabi ape disalahno pangeran diceluk, "Ya Muhammad, rene, kowe tak sepuro ya. Sajane ora ngono, tapi diumumno sik kowe wis tak saking terhormati Nabi, jadi di sepuro sih sedurunge di salah. Hebat sih Sayyidina Umar, kulo kagum tenan. Maksudnya kata-kata apa wau angka yang didahulukan itu punya natijah, punya kesimpulan bahwa Rasulullah itu orang yang luar apa? Biasa. Sampai diumumno di sepuro sih sedurunge diceritakno apa salah? Ya tentu salah Nabi, ya salah isi hati itu. Ya tentu salah isi ya. Di antara saya ngaji di sini itu mau menjelaskan masalah ijtihad. Ini penting sekali di rumah. Ijtihadnya para nabi itu bisa salah. Tapi salah dari ihtimal salah meninggalkan afdol. Salah meninggalkan apa? Afdol. Disebut mimbabi hasanatil abdur sayyatul mukarrabin. Jadi salah cara standar ijtihad. Bukan salah yang jatuh ke maksiat. Kalau balik-balik, jadi salahnya Nabi itu salah tidak ideal, bukan salah yang jatuh ke haram atau maksiat. Misalnya begini, ini gue mau tenang, misalnya gak jadi munafik, mulalah ya pasti jadi munafik. Misalnya gini, ini yang kasus nyata. Ada si A ini munafik, yang masyur Abdul bin Ubay bin Talal sekarang, kita sebut si A. Ya Rasulullah, apa engkau besok mau perang? Kata Nabi, ya besok aku perang. Walah kan, kanjeng Nabi bojo kula meteng kuwo, anak kula halih. Ngoten keluarga kula ngene bedo sakit. Dadi kula nyuwun sewu ya, sesuk mboten nderek perang. Karena alasan ini rasional cara pekih, Nabi membenarkan. Bojo lara apa nglahirno, keluarga lagi bokek, ya sudah secara pekih Nabi harus membenarkan. Harus apa? Membenarkan. Ya sudah begitu kejadiannya banyak orang-orang munafik menyebutkan alasan sagolatna ambaluna wa ahluna fastaghfir. Geleng-geleng, contoh-contoh tentang rezeki generasi itu munafik. Kulo lah yang mesti. Ayat ini mulai kulo kecil faham, mulai umur 17 tahun kulo faham, dan itu saya pegang sampai sekarang. Meskipun cara pakai benar, itu cara pakai apa? Benar. Pokoknya orang santri loro, kiai loro, uzur. Bahkan oleh hari Jumatan, orang bong loro uzur disebut apa? Tapi Allah tidak nerima. Itu salah, mas. Kamu memberi izin itu salah. Karena Allah punya kaidah, dan kaidahnya Allah tentu lebih benar. Wong pengiran. Terus ketika ada pengiran, gak kaidah. Ini loh mas yang benar. La yastazinu kalladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Wallahu alimum bil muttaqin. Ora mungkin mas, wong sing mentale duwe iman demi Allah demi Rasul izin ora perang ora mungkin. Yo izin mesti sae munafik. Dadi nek wong iman tenan cek bojone lara, cek bojone ape mati, ya anake lara nek kangeran ngutus langsung berangkat. Mergo bojo wae pangeran, anak ya wae. Jadi gak mungkin banding no pengar perintah pangeran di keadaan keluar. Terus Allah kayak kok edah kedua. Innama yata'zinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yawmil
akhirnya warta berkulu burung patung viroi bim ya tarot anggir tidak jihad kok pamit rupanya hatinya gak iman dan seneng dua alasan itu paling bahaya makanya diarani surat taubat surat baru asing nganti rawleh moco bismillah mergo itu surat anti fukih paham ya anti apa fukih lho kula kuat ngelakoni memang berat saya ingatkan mau contoh gampang sama rasa tersinggung ini urusan hukum gue nak jadi kiai sah ramulang misalnya lagi loro sah lagi loro kok mulang buju lagi ngamuk sah berai paham ya bingung tenang ngadepi buju nopo ngamuk tapi masalahnya kita selalu tidak adil ketika ditanya Tuhan hak gue ngaji kok berai kena apa sakit Gusti ini masalahnya jika tidak adil misalnya kiai sing loro salami template nyuwun saya kula nggih sakit ben sakit nampi kan enggak bisa ndak kan artinya gini kan selalu enggak fair kan nak kewajiban dibatalkan demi sakit nak fasilitas tetap diterima padahal sedang sakit paham ya? Makanya makome wong-wong sing abdol itu anti alasan karena takut dengan perbandingan tadi paham ya? Wes saiki misale ora Jumatan alasan loro. Apa saat itu kalau Anda difasilitasi Tuhan, salami tambah wong mung dilih. Punten nggih nembe sakit, punten saged nampi rahmat kula. Jadi kewajiban yo mok rahmat. Adil, tapi kan ndak kan selalu loro itu juga alasan membatalkan kewajiban, tapi tetap menerima rahmat. Mulane kula loro lagi ngaji. Kula nanti pas tabaran nggih ngaji. Lha kula nanti ibu kula nu prati tuntuban. Sarang Kuban perjalanan 1 jam setengah. Kalau lupa lah menurut sarang mulang. Baru mulang balik mana operasi ibu. Lah kok ibu lah, kok mulang. Pernah anak saya itu mau kelahiran bedan itu sudah di rumah. Anak kulo yang kedua. Jam 1 itu bedan sudah di rumah. Gue sang ini paling 1 jam malik. Kulo tak tinggal mulang nih sarang. Ya pikiran saya sederhana. Ya gara-gara kulo itu kadung di teori. Waduh, mati ada uang. Berarti ada di ulang. Itu salah ada uang aja. Ya cuma kiai-kiai, tonggo-tonggo ya. Ya, kiai rak naik pajak nong ini. Tapi hati ini nerani kloi belum tahu. Waduh, anak mulan, pemunafik, waduh mantan. Akhirnya kloi mulan. Tapi kalau tengah di kloi sebagai seorang bapak, Gusti wong jenengan kuwi ora mawon, lagi dia mau ngetosi kloi mau. Jadi kloi lala kloi waktu yang sarang jam 4 lagi. Beda sih, yo gak mau kalah itu. Kloi tepat 5 menit lahir. Ya, orang lagi maya, akhirnya darah ini keramat. Ya emangnya darah di keramat. Tapi buat tentang Jawa Timur, jadi Raja Kipas Popo, Pak. Orang Jawa Timur darah di keramat juga. Jawa Tengah darah di keramat biasa, ayo ramati lagi. Ya emang darah di keramat, tapi Raja Kipas. Jadi gitu ya, jadi kalau Allah, makanya nanti kalau jenengan hidup, ngadepi kiai, ngadepi santri, ngadepi teman itu gitu. Angger kakean alasan, itu sepejunda. Nah, jadi kue seneng uang tenan ngeke irau kealasan, nolak irau kealasan, itu sempat. Walaupun pengeran itu nggak kok itu, layak tak zinukal lagi, nayuk miru, nabilahi, wal yobil. Orang bakal pamit demi anak, demi keluarga, uang iman, mesti langsung tami tenang. Wah, raja itu alasan dimaklumi pengeran, tapi kelihatan kuat peke. Peke itu yang mau mirip nyerempet nama. Ya, gue sempat dilakukan. Karena naik pangeran banding nongol itu mesti kita tetap kalah, tetap nongol. Mulai zaman sahabat itu sepakat, nak ono udur, iku ya rasa jamaah. Bebas, nak ono udur rasa jamaah. Tapi uang roh kabe, sahabat dipangku, dipapang tetap nongol. Lu tengendikan itu nabi, lu nabi wa sapi api uang. Kue nak usah ono udur, cuma rasa sholat jamaah, sholat nih ngomai. Tapi nabi dia mbak sakit keras dipapah antara nih fadl bik rojil fadl gak jadi uang roh kabe nabi kata tapi keras gak mau kan dipapah nopo melampah dipapah kan sahabat mikir nabi sing bisa nih di sepuro atau membiarkan dirinya tidak tetap dipapah mereka yang ngomong uang di sana Allah rano alasan orang apa nopo lani nyoro jadi ulama papan atas nyoro karena kena kaidahin. Kalau nanti diceritani bapak, ini urusan ilmu, jadi kalau diceritani urusan bukti. Aku yang menangi hak guru-guru, dianggup bujuri, orang-orang berat, wae mulang. Tapi jadi guru-guruku, cek nyekek, nyekek, wae mulang, ya mulang. Kalau aku merasa tenang, kalau aku merantem bujuri, melarat tenang. Aku merasa santri, tenang. Bujuri aku, ya sini, ya janggal. Tapi dia menangis. Tak omong, orang-orang hadisi bujuri, maring busu warga. Orang-orang hadisi mulang, dia tenang busu warga. Nak gue milah, aku milah mulang.
mikir bujuk waduh rak nek ditawar ora ono hadis bujuk mung iso waduh sing ono hadis mulang mari mbeko. Jadi nek kon milih mulang mbek bujuk aku milih mulang. Nek kon milih loro-lorone milih loro-lorone aku ora mau. Akhire bujuk kok nggih pun ket loro-lorone mau nggih tetep mulang nggih tetep bujuk kula ya. Ki wani ngancam ngono. Temenan mulang ora mari swarga mulko fatwane menyesatkan kan. Jadi orang perlu bila-bila di ngono kan mulang lah yuk bahaya karena kau ngalem kan fadl lu malah nyesat nopal hari. Tapi itu repotnya jadi ulama nih. Jadi surat taubat itu nganti diarani surat barokah sampai mau coba bismillah ora oleh kuning surat itu Allah gak mentoleransi alatan keluar ikan kalau dimasukkan itu tadi memang gue nak loro gak mulang ustah loro gak jamaah ustah loro misalnya gak melek berjuang ustah sah cara pekisah, aku yakin sah. Tapi masalahnya ada kenaifan, ada keironisan. Saat Anda ditanya, apa saat itu Anda nerima fasilitas? Jawabnya. Kucukulah tak omong, umpomo loh dia. Aku tiap loro itu kok orang untuk salam template, atau orang gelem. Itu ya orang mulang, mari. Kalau kadang mulang nanti darah pulau tinggi, pas kumat-kumatnya kita mulang. Setelah jantung 10 menit, kita mulang. Muhadana. Ya karena itu tadi, kalau pertanyaannya, apa Anda saat sakit gak nerima salam template? Maaf ya, sedang sakit, jadi tidak menerima salam template. Gak berani kan? Tapi nak loro sidik. Orang mulang lagi, loro lagi sih. Itu sirine, kenapa sangat tidak pernah libur itu karena itu. Nah, sama niru yang monggo. Nah, orang yang mau nyerempet-nyerempet. Wow. Ya terus nge-dewe, wawah nyerempet-nyerempet. Wah, enak pak saya pengiran. La yasta'dinu kalladzina yu'minuna billah wal yawmil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Wong sing imane kuat bi Allah wa Rasul mesti ra bakal pamit nek dijaji. Angger sing tukang pamit ya wong-wong sing pancen rapati iman. Innama yasta'dinu kalladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wa ta'tasbihum fa hum fi raibihim ya ta'ud. Ane jenengan jadi orang Islam sing hati-hati. Pokoknya sampean paham ora paham perintah pangeran mau di sabina. Lha ada orang mulang mergo ora krana lara, kula biasa sehat ta ning omah ramulang, ben ramulang ramulang. Tapi alasanku kebelet sehat malah ramulang. Ya aku ben ora rahmati pangeran ra gantung aku mulang, ora mulang lah entuk rahmat ya, malah kadang tak jarak. Nah ngono malah oleh karo pangeran ngono iku malah oleh lucu tuh kuat. Pokoke pangeran unik, nah ngono malah oleh. Jadi kalau lah misalnya raja maaf pasti asik neng omah. Gusti kita kok enak neng omah. Romati sini kan jembar nih jamaah itu romati botet ya atas malah oleh lucu. Wah nggak lah. Tapi asal bener-bener manja be pangeran tuh orang krono. Memang isek. Lo kalau di cerita neng kitab wali-wali. Wali sama termasuk Abdul Qasim Jinten Al-Junaidi. Nanti bilang tuh jenis Jinten Abdul Qasim. Lu dhewe kanca wali sing luwes dhuwur nek iki jenenge An-Nuri. Nuri ku luwes keramat. Wong raine mawon kados nur padhang. Suatu saat Abu Qasim Al-Junaidi ku lho ditiliki padha waline. Wali pancen mek wali padha kacone asline cuma wali bener wae. Artine omong ya kacau. Kuwampet. Sira ku lara, weteng ku lara, bening didi kange lan dinya mek An-Nuri. Kowe ku wali kok sambet. Kowe ku wali kok. Sejarah yang Abdul Qasim Al-Junaidi. Jangan aku tak jarang sambat di ngarep. Ben kok lorong itu. Kenapa apa ya? Ben gue pura, nak wali lah. Aku rasa ngatur pengiran. Pengiran itu sebetulnya aku wali. Dan paringi lorong. Hanya tak jarang aku sambat. Ben aku pura, nak iroda tua juga. Iso jadi musibah kan ku wali. Artinya wali lah. Aku kebal musibah. Kemana apa ya? Jadi aku marahi kowe nak wali lah ora kebal apa. Iba ngene aku ya dari An-Nuri. Bolak-balik makomu dhuwur kowe timbang aku dari perkara jadi sambate nak di elmoni yo sambate nak di elmoni yo sambate